Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita sekalian. Yang terhormat PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Sekretaris Pansel. Yang kami hormati para anggota panitia seleksi yang hadir secara virtual. Yang kami hormati para peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Yang kami hormati para pejabat administrator dan pejabat fungsional tertentu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin sekalian. Kita awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita lanjutkan dengan doa bersama oleh petugas. Marilah kita berdoa. Hari ini kami semua berkumpul untuk membuka dan memulai proses untuk mencari orang-orang terbaik yang dapat membantu gubernur dan wakil gubernur kami untuk menjalankan roda pemerintahan birokrasi Pemprov NTT. Tuhan, kami sampaikan doa dan permohonan ini demi kebaikan kami dan kemuliaan namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati para anggota pansel yang mengikuti secara virtual. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Lingkup Pemerintah Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para peserta seleksi, tim asesor SDM aparatur dan panitia yang sama kami hormat. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang berlangsung saat ini adalah untuk mengisi 4 jabatan lowong dengan jumlah pelamar 32 orang dan dapat kami rincikan sebagai berikut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pelamar 13 orang, memenuhi syarat 10 orang, tidak memenuhi syarat 3 orang dengan alasan 2 orang karena usia dan 1 orang karena masa jabatan dalam jabatan administrator. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pelamar 9, memenuhi syarat 9 orang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pelamar 6 orang, memenuhi syarat 6 orang. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pelamar 4 orang, memenuhi syarat 4 orang. Kegiatan seleksi akan dilaksanakan selama 6 hari, dimulai dengan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pada Rabu 17 Mei sampai dengan Kamis 18 Mei 2023. Dilanjutkan dengan penulisan makalah pada Jumat 19 Mei 2023.
uji kompetensi bidang dan wawancara akhir pada Sabtu 20 Mei sampai dengan Senin 22 Mei 2023 bertempat di Ruang Asesmen Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Sekretaris Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anggota juga Pak Paulus mengikuti secara virtual. Yang saya hormati anggota Panitia Seleksi JPTP Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Prof. dan Daniel Kameo yang sudah ada di layar. Selamat pagi Prof. Pater Philips dan juga Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati tim penilai kompetensi manajerial dan sosio-kultural. Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta seleksi terbuka JPTP Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak dan Ibu Sekretariat Pansel, singkatnya Bapak dan Ibu para undangan dan hadirin yang saya hormati. Saya mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta uji seleksi JPTP yang sudah lolos seleksi administrasi untuk ke tahap selanjutnya, yaitu uji kompetensi. Bapak dan Ibu akan mengikuti kompetensi manajerial dan kompetensi manajerial dan sosiokultural dan juga kompetensi bidang serta tahapan wawancara akhir sesuai yang diamanatkan regulasi. Tahapan kompetensi manajerial dan sosiokultural akan diuji oleh asesor yang tentu telah bersertifikat, yang mumpuni, dan kompetensi bidang dan wawancara akhir diuji oleh tim pansel yang terdiri tentu dari unsur pemerintah dan dari unsur akademisi maupun praktisi. Bapak dan Ibu, seleksi kali ini mendalami konsep strategi dan inovasi dari Bapak dan Ibu. Maka penyusunan tulisan tidak dibuat di rumah, tetapi di tempat ini. Berarti konsep tersebut asli dibuat oleh Bapak dan Ibu, ya kan? Mengikuti seleksi JPTP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bapenit Bangda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Inspektur Daerah. Selamat bertugas juga kepada para tim penilai kompetensi. Semoga proses ini bisa menghasilkan output yang berkualitas yang akan menjadi modal utama untuk menggerakkan roda pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju NTT bangkit, NTT sejahtera. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas seizin kita semua yang ada di sini, saya membuka dengan resmi seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini dengan resmi.